الصلاة على النبي والسلام على الرسول والانبياء المرسلين كلهم مكرمون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Sahabat LC -si yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi waktu kita, amal kita, dan segala sisi kehidupan kita semua di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang meniti jalan beliau di atas sunnah beliau sampai dengan hari kiamat nanti. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu yaitu kemarin kita sudah membahas tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW wasallam atau nasab beliau. Sekarang kita akan memasuki yaitu seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Tapi sebelum membahas tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, kita akan membahas dulu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Jadi, ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dilahirkan. Peristiwa-peristiwa ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk sama-sama mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan peristiwa yang besar ini yaitu akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam dan semua dalam keadaan dikondisikan dijaga situasinya agar beliau lahir dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik. Apa saja peristiwa-peristiwa penting tersebut? Yang pertama adalah peristiwa penemuan kembali sumur Zamzam. -zam. Seperti kita ketahui bahwa sumur Zamzam -zam, -zam ini pertama kali muncul di zaman Nabi Ismail dengan ibunya Hajar, di mana disitulah kemudian yang membuat Hajar dan Ismail betah di tempat itu. Kemudian juga datang berbagai suku, terutama Bani Jurhum dari negeri Yaman, tinggal di tempat itu karena tertarik dengan sumur air zam-zam yang begitu mengalir dan tak pernah berhenti. Dan demikianlah selama beberapa generasi sumur itu menjadi sumber air ataupun minuman bagi penduduk Mekah. Tetapi pada suatu zaman bahwa sumur zam-zam ini pernah hilang. ya Karena adanya terjadinya perebutan kekuasaan di Mekah ketika itu. Membuat suku yang berkuasa dan kalah ketika itu. Mereka marah dan akhirnya kemudian mereka menimbun sumur atau sumber dari sumur zam-zam tersebut dengan bebatuan sehingga tidak nampak sama sekali. Ya, karena mereka yang menguasai, mereka tahu titik di mana sumber sumur itu berada. Dan ketika mereka pergi dan sumur itu sudah dipendam, ya, maka tidak ada yang mengetahuinya. Dan kemudian itu terjadi selama beberapa generasi, sumur itu benar-benar hilang, tidak diketahui di mana. Generasi-generasi yang datang sesudah mereka, hanya pernah mendengar bahwa dahulu ada satu sumur, ada sumber air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, peninggalan leluhur mereka Nabi Ismail alaihissalam. Tapi mereka sendiri belum pernah menemukannya atau belum pernah merasakannya. Sampai ketika itu di zaman kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pemimpin Mekah, pemimpin orang-orang Quraisy. Dia sangat dihormati ya dan juga dia adalah keturunan Nabi Ismail AS. Nah dalam satu riwayat atau satu asar dikatakan bahwa Abdul Muthalib ini pada suatu hari sedang tidur di sekitar Ka'bah yaitu tepatnya di Hijr Ismail. Nah ketika dia sedang tidur tiba-tiba dia seperti bermimpi ada orang yang mengatakan kepadanya ya Abdul Muthalib galilah tayyibah. Ya, Abdul Muttalib mendengarnya dengan jelas, walaupun mungkin itu di alam mimpi. Galilah Al-Tayyibah. Gitu. Nah orang itu kemudian pergi. Suara itu kemudian hilang. Ya. Dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Tayyibah. Ya. Dan apa yang harus digali, dia tidak tahu. Ya. Nah kemudian di kesempatan selanjutnya seperti kebiasaan dia yang selalu memantau kondisi Ka'bah dan sekitarnya untuk melayani jamaah haji dan umroh dia kembali tertidur ya di sekitar Hajar Ismail. Dan untuk kedua kalinya dia mendengar satu sosok menyuarakan kalimat yang hampir sama tapi ada sedikit bedanya yaitu orang itu mengatakan ya Abdul Muthalib galilah olehmu al -barroh. Tadi yang pertama tayyibah, sekarang galilah al barroh ya. Lantas orang itu pergi, suara itu hilang. Ya. Di hari yang ketiga sama, orang itu datang dan kemudian mengucapkan atau memerintahkan sesuatu, yaitu galilah olehmu al-madunah. Nah, kemudian hari yang keempat sama, orang itu datang, ya kemudian mengatakan galilah zam-zam. Galilah zam-zam. Nah kali ini Abdul Muttalib sempat bertanya, ya apa itu zam-zam, apa itu barroh, apa itu tayyibah. Apa itu madzunah? Ya. Maka orang itu kemudian akhirnya menjawab, dia mengatakan zam -zam itu adalah air yang tak akan pernah surut. Dengan air tersebut engkau akan memberi minum para jamaah haji. Ya. Kemudian orang itu pun memberitahukan ya kunci tempat ya ataupun ciri-ciri eh, tempat di mana dia harus menggali. Dikatakan bahwa ya tempat itu adalah tempat yang ditutupi oleh sarang-sarang semut. Di riwayat yang lain, ya akan ada burung-burung gagak yang mematuk di mana sumber air itu berada. Nah, kemudian laki-laki itu pergi. Nah, sahabat Asy yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya Abdul Muthalib langsung melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang itu yaitu menggali apa yang disebut al-barra al-madnuna al al-zamzam al al gitu ya karena itu adalah nama yang sama ya al-barra ya artinya adalah kebaikan al-madnuna artinya adalah sesuatu yang berharga al adalah sesuatu yang baik dan itu semua merujuk kepada air zamzam -zam atau sumur zamzam -zam. karena sumur zamzam -zam, jelas berharga jelas dia kebaikan ada air minum di sana ya dan dia jelas adalah sesuatu yang bagus baik gitu ya. Nah, maka Abdul Muthalib keesokan harinya dia kemudian membawa cangkul dan membawa putranya yang bernama Al-Haris ya, dan dia mencari tempat-tempat ya yang serupa atau cirinya disebutkan oleh orang-orang atau oleh orang yang dia dengar di dalam mimpinya. Yaitu tempat itu ditutupi oleh sarang semut dan ada burung gagak yang mematuk-matuk di atasnya. Dan ternyata kemudian dia menemukan itu, dan segera saja kemudian dia menggalinya, dan kemudian memancarlah air itu. Muncullah kembali sumur Zam-Zam setelah ratusan tahun, beberapa generasi subur itu tidak ada, ya, ataupun hilang. Ya, nah, ini menjadi sebuah keberkahan sendiri buat penduduk Mekah. Mereka tidak lagi kesulitan air minum, dan dengannya mereka juga bisa uh, kembali melayani jamaah haji dan umroh dengan memberikan minum berupa air zam-zam tersebut. Dan tentu saja munculnya sumur zam-zam ini juga mengingatkan kembali kisah Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Dua pendahulu Rasulullah SAW yang beliau adalah Rasul, yang beliau adalah Nabi. Sebagai mana halnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Ismail alaihi Ya. Nah, hal ini ya tentu saja ya. Ini mengingatkan kembali membuat memori orang-orang Quraisy akan adanya nabi dan rasul sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diutus akan segera datang. Ya, dan bagaimana respon mereka ketika nabi itu datang? Mungkin agak berbeda ya walaupun mereka sudah melihat tanda-tandanya. Nah, ini kemudian juga semakin meneguhkan kemuliaan Abdul Muthalib dan juga terutama adalah Bani Hashim karena merekalah yang pertama kali menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah sekian lama terpendam, dan mereka semakin terhormat, semakin dihormati oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Jadi, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita menjelaskan kemarin, siapa yang menyebutkan kakek-kakek Nabi Muhammad SAW, dia mengenal ya atau bisa menyebutkan nama-nama kakek Rasulullah SAW, maka bagi orang yang mendengarnya akan nyata bahwa itu adalah keluarga yang baik keluarga yang istimewa. Dan beliau tidak membutuhkan untuk mengangkat derajat, harkat derajat keluarganya. Karena memang keluarganya sudah menjadi orang-orang mulia sebelum itu. Nah ini peristiwa yang pertama. Yaitu yaitu munculnya kembali sumur zam-zam setelah sekian lama terpendam atau hilang. Ya. Nah kemudian yang kedua peristiwa yang lainnya adalah kisah tentara bergajah. Nah, kalau kita mendapatkan pertanyaan, tahun berapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan? Ya, pasti kita semua atau mayoritas kita akan mengatakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah. Ya, tidak disebutkan misalkan Nabi Muhammad SAW lahir di tahun 570 an masehi misalkan. Ya, atau hijriyah karena hijriyah malah belum ada waktu itu. Ya, pasti jawabannya adalah tahun gajah. Kok disebut dengan tahun gajah? Apakah ini seperti penanggalan sistem penanggalan orang-orang Cina yang ada tahun gajah, ada tahun ayam, ada tahun kambing? Bukan, ya. Tahun gajah itu adalah kebiasaan dari masyarakat Arab, ya, bahwa mereka tidak mengenal hitungan tahun dahulunya, ya. Mereka bisa mem mereka mengenal suatu peristiwa, ya, kapan terjadinya. Jadi mereka itu udah tahu nama-nama bulan 12 bulan itu ya. Seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, mereka sudah hafal tuh 12 bulan. Cuma mereka nggak hitung urutan. Jadi hari ini tahun ke-1, tahun depan tahun ke-2, enggak ya. Mereka membedakan antara satu tahun dengan tahun yang lainnya dengan mengingat peristiwa apa yang terjadi, peristiwa penting apa yang terjadi pada tahun itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa beliau lahir di tahun gajah itu artinya adalah ada satu peristiwa penting yang berkaitan dengan gajah, ya apa peristiwa itu? yaitu datangnya tentara bergajah dari negeri Yaman datang untuk datang mereka datang untuk rencana menghancurkan Ka'bah, ya. menghancurkan Ka'bah ya yang merupakan simbol agama orang-orang Quraisy. -orang Gitu. Kok bisa mereka datang dari sebuah negeri yang jauh ya datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ceritanya hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya zaman dahulu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berkuasa. Saat itu yang paling besar kerajaannya adalah Romawi dan Persia. Terutama Romawi Timur ya, Romawi Barat itu sudah nggak ada. Romawi Timur itu kekuasaannya adalah di Konstantinopel. Dan mereka memiliki cabang, mereka memiliki negara-negara satelit yang jauh dari negeri mereka yang tunduk kepada kekuasaan Romawi Timur. Salah satunya adalah di negeri Afrika yang bernama Kerajaan Habasyah. Ya. Kerajaan Habasyah ini tunduk kepada Kaisar Romawi. Mereka juga agamanya sama yaitu Kristen Ortodoks ya dan mereka menyebarkan agama tersebut di negeri Afrika dan negeri-negeri yang dekat termasuk adalah negeri Yaman maka Raja Habasha ini kemudian menaklukkan wilayah Yaman dan menempatkan orang asli Yaman di sana sebagai penguasa negeri tersebut. Nah setelah menaklukkan negeri Yaman, Raja Habasha ketika itu menempatkan seorang jenderal mereka yang berasal dari negeri Yaman namanya Abraha untuk menguasai wilayah Yaman dan juga dengan tujuan untuk menguasai Jazirah Arab dengan tentu saja menyebarkan agama mereka yaitu agama nasrani. Nah, Abraha ini kemudian dia menjadi raja lokal di Yaman, kalau mungkin sekarang namanya gubernur ya. Nah, dia perkuat pasukannya ya untuk alasan keamanan dan untuk program menyebarluasan agama mereka. Nah. Uh, salah satu hal yang dilakukan oleh Abraha untuk mewujudkan ambisinya yaitu menyebarkan agama Nasrani di tengah-tengah bangsa Arab karena waktu itu memang pusat kekuasaan Nasrani itu di bang, di di Jazirah Arab masih sangat sedikit ya yaitu hanya di sekitar Yaman saja ya dan juga di daerah Syam tapi Jazirah Arab sendiri belum gitu ya. Maka dia ingin agar orang-orang Arab yang tidak beragama Nasrani seperti orang-orang Mekah, Madinah yang mereka mengaku bahwa agama mereka adalah agama Nabi Ibrahim, ya, agama penerus Nabi Ismail alaihi salam. Mereka meyakini bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah, rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan, ya, dikelilingi dengan patung-patung atau berhala-berhala Nah Abraha ingin ya agar penduduk Mekah atau Madinah atau daerah Jazirah Arab ini berubah menjadi agama Nasrani. Maka dia buat ketika itu bangunan ya bangunan yang megah berupa kanisa berupa gereja ya yang sangat megah sekali tiang-tiangnya besar-besar bagus ya lantainya juga mengkilap entah bahannya dari apa atap-atapnya yang biasanya penduduk Mekah atap-atap rumah mereka ini Hanyalah daun-daun, ya, kurma yang sudah mengering, maka Abraha ketika itu mendatangkan kaca-kaca yang sangat bagus, kaca-kaca ukir atau kaca-kaca fatri dari negeri Romawi, ya, dan juga dihiasi tiang-tiang itu dengan lapisan-lapisan emas, sehingga siapa saja, ya, termasuk bangsa Arab yang memang ketika itu mereka sering berdagang ke negeri Yaman, ya, diharapkan akan terpukau dan akan masuk Nasrani ya dan meninggalkan Ka'bah karena Ka'bah itu ya bangunan yang menurut Abraha terlalu sangat sederhana maka dia buat bangunan mewah supaya ya orang-orang Arab itu meninggalkan Ka'bah dan beralih untuk masuk ke gereja dia jadi dia punya tujuan salah satunya adalah mengalihkan Ka'bah ya dari beribadah ke Ka'bah beragama ber, uh, beribadah di kanisah dia yang diberi nama namanya Gereja atau kanisah, kulkulis ya, karena bentuknya bulat seperti uh, peci ya, seperti kopiah gitu Nah, tentu saja ini tidak, tentu saja hal ini tidak disukai ya oleh orang-orang Arab, orang-orang Mekah. Mereka yang merasa bahwa mereka adalah dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh uh, penduduk seluruh dunia atau khususnya Jazirah Arab karena keberadaan Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah simbol agama mereka dan sekarang disaingi. Ya, bahkan dengan tujuan semata-mata untuk memindahkan orang-orang yang tadinya mengunjungi Ka'bah menuju kanisah atau gereja Al-Qulais yang dibuat Abraha. Mereka menjadi marah. Ya, bahkan kemudian salah seorang di antara mereka kemudian secara sembunyi-sembunyi itu kemudian mendatangi ya Al-Qulais, bangunan Al-Qulais itu dan mengotorinya. Ya, Nah sahabat Elsie yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rupanya ini tidak berhasil Ya Abraha ingin Membuat orang-orang Jazirah Arab Meninggalkan Ka'bah dengan membuat Bangunan yang super mewah Ternyata tidak berhasil Bahkan memantik kemarahan mereka Kecemburuan mereka Ya tapi tadi ya mereka marah, mereka cemburu, diluapkan dengan cara-cara seperti itu mengotori. Hal ini membuat Abraham marah ya bahkan dia berjanji akan membalas tindakan tersebut dan akan menghancurkan Ka'bah. Maka siapkan di dia persiapkan pasukan yang besar yang jumlahnya sekitar 3000 orang ya dan dipimpin dia juga membawa gajah-gajah Afrika yang besar-besar, yang kuat-kuat. Untuk apa? Untuk membantu mengalahkan musuh-musuhnya dan menghancurkan Ka'bah. Maka jalanlah pasukan ini dengan 3000 pasukannya yang gagah perkasa melintasi gurun padang pasir dari negeri Yaman mau ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, di sepanjang perjalanan dia bertemu dengan suku-suku Arab. Ya, tetapi mereka tidak berdaya karena mereka tidak bersatu. Ya, akhirnya suku-suku itu kemudian dikalahkan dengan mudah oleh Abraha. Ya, sehingga sampailah dia di Ka'bah, di sebelum di perkampungan sebelum Ka'bah. Maka penduduk Ka'bah atau penduduk Mekah, ya, yang saat itu mengetahui tujuan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, mereka ketakutan, tapi kemudian ditenangkan oleh Abdul Muttalib. Nah, di sepanjang perjalanan Abraha ini, ya, itu kemudian dia merampas hewan-hewan ya, ternak milik penduduk Mekah, dan 200 ekor unta di antaranya adalah milik... Abdul Muthalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu mendatangi Abraha. Ya, dan Abraha tahu ini adalah pemimpin Quraisy. Orang yang mengkhidmatkan dirinya menjaga Baitullah. Pasti urusannya adalah urusan Ka'bah. Dia akan nego ya menurut Abraha persepsi atau pendapat Abraha. Dia akan nego supaya Ka'bah tidak jadi dihancurkan. Ya, dan dia akan tunduk gitu. Nah, kemudian datanglah Abdul Muthalib ini kemudian dia berkata kepada Abraha ya atau Abraha berkata kepada dia bahwa dia melihat Abdul Muthalib adalah orang yang begitu berwibawa. Dan dia bertanya kepada Abdul Muthalib keinginan apa yang ingin disampaikan oleh Abdul Muthalib. Maka ketika itu Abdul Muthalib mengatakan, "Wahai tuan, aku hanya ingin Tuhan mengembalikan kepada aku 200 ekor untaku yang telah Tuhan ambil di tanah lapang atau di tanah penggembalaan. Abraham mendengarkannya. Ya. Dan lantas kemudian bertanya, ada lagi enggak? Tidak ada. Ya. Benar tidak ada? Iya, benar tidak ada. Maka kemudian Abraham mengatakan, ya. Sesungguhnya tadi aku baru saja mengagumimu ya. Namun semua itu hilang tak kala aku mengetahui bahwa engkau datang hanya untuk mengurus 200 ekor unta. Ya, bisa-bisanya engkau malah memikirkan 200 ekor unta sementara engkau tahu bahwa aku datang untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan simbol agamamu dan agama nenek moyang. Kok malah ngurus unta bukan ngurus Ka'bah. Pada selama ini Abdul Muthalib adalah pengurus Ka'bah. Ya gitu ya. Apa jawab Abdul Muthalib? Abdul Muthalib mengatakan, "Inni ana Rabbul Ibil wa inna lil Rabban sayahmihi. Ya. Atau di yang lain, "Rabban sayamnauhu." Ya. Sesungguhnya saya ini adalah pemilik dari unta. Ya, pemilik unta. Sementara Ka'bah ini memiliki pemilik, yang pemilik itu akan mencegahnya dari apa yang engkau rencanakan, yaitu menghancurkannya. Atau riwayat lain mengatakan, "Ya, saya mihi, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik Ka'bah itu yang akan menjaganya." Ya, nah, maka kemudian Abdul itu yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Ya, kemudian Abraham mengatakan, "Tidak demikian." pemiliknya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tak akan mampu menghalangiku dari menghancurkan Ka'bah ya maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan anta wazaka terserah itu urusanmu dengan pemilik Ka'bah nanti kita akan lihat gitu ya Nah kemudian Abdul Muthalib kembali dan dia sudah melihat kekerasan tekad dari Abraham yang akan menghancurkan Ka'bah maka dia kemudian meminta kepada penduduk Mekah untuk mengungsi dari pusat kota karena sebentar lagi ada 3000 pasukan yang di mana pasukan ini memiliki barisan terdepan adalah pasukan bergajah yang gajah-gajah Afrika yang sangat besar-besar. Mungkin kalau kita lihat segede rumah gitu gajah-gajahnya. Ya. Khawatir mereka terkena mudarat ataupun terluka karena serangan itu diminta untuk mengungsi ke bukit-bukit dan menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di esok harinya, ya, Abraha sudah mulai menggerakkan pasukannya, menggerakkan gajah-gajah tempurnya. Tapi ada satu hal yang unik, ya, bahwa gajah-gajah yang tadi berjalan dari negeri Yaman sampai ke perbatasan Mekah, di beberapa kilometer lagi mau masuk ke Ka'bah, ya, gajah-gajah itu tidak mau bergerak ketika diarahkan menuju Ka'bah. Sudah didorong-dorong, sudah dipukul-pukul, gajah itu tidak bergerak. Ya, dan gak bisa diseret ya gajah segede itu gimana mungkin menyeretnya, gitu ya. Tapi anehnya ketika dibelokkan gajah itu menuju negeri Yaman, menuju ke tempat mereka berasal, itu mau. Akhirnya gajah itu dilepas, ya. Dan pasukan itu kemudian ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukannya sendiri tanpa bantuan gajah-gajah itu. Dan mereka yakin akan bisa menghancurkan Ka'bah dengan mudah karena penduduknya saja kosong dan tidak melakukan perlawanan. Nah, sahabat Elsi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang terjadi? Ketika pasukan itu mendekati Ka'bah, tiba-tiba kemudian dari arah langit terlihat titik-titik hitam yang kemudian semakin dekat, semakin terlihat jelas bahwa itu adalah pasukan burung. Dan burung-burung itu tidak datang dengan tangan kosong. Kaki-kaki mereka membawa batu-batu. Ya, Setiap burung membawa tiga batu kecil. Yaitu satu berada di paruhnya, dua lagi berada di kakinya. Dan mereka mulai melempari pasukan Abraha tersebut dengan batu-batu yang ternyata setelah sampai ke mereka, setelah dilemparkan kepada mereka, itu berubah menjadi bola-bola api yang menghancurkan dan meledak di tengah-tengah mereka. Ya, itulah yang disebut dengan sijid. Ya, hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fil. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman "Alam tar kaifa faala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faj'alahum ka'asbin ma'kul." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta berfirman, "Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana ...Rabmu telah bertindak apa yang dilakukan oleh Allah kepada tentara bergajah. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan usaha mereka dalam keadaan sia-sia? Tidak berguna. Niat mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tapi justru mereka yang dihancurkan. Ya. Wa alaihim tayran ababil. Ya, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka pasukan burung yang berbondong-bondong datang dengan banyak dan membawa batu-batu tadi ya termihim bihija min sijil yang kemudian burung-burung itu melempari mereka dengan batu yang berasal dari neraka ya atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya tanah yang terbakar gitu ya Faj'al lahum ka'asfim ma'kul lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Siapa yang terkena lemparan burung itu akan hancur badannya. Seperti daun yang dimakan ulat-ulat yang hancur ya, bolong-bolong kan? Ya, sehingga akhirnya pasukan itu tidak berhasil menghancurkan Ka'bah, mereka hancur sebagian besar tewas, sebagian lagi menyelamatkan diri termasuk Abraha dia kemudian e, melarikan diri dalam keadaan tubuhnya penuh luka, ya sampai kemudian dia sampai di negeri yaman dan dia mati setelah itu. Nah, dan cerita ini masyhur ya di kalangan e, penduduk mekah karena mereka menyaksikannya atau bapak-bapak mereka itu menyaksikannya, ya bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan saya kenal ya seorang yang sudah sangat tua mungkin usianya sudah ratusan. Ya kan ada manusia yang bisa hidup uh, usianya 100 tahunan. Ya katakan orang itu mengemis-gemis dalam keadaan buta cacat. Ya, aku bertanya kepada keluargaku siapa itu? Ya, dia terluka mengemis-gemis. Dikatakan dia adalah termasuk pasukan Abraha yang selamat lantas kemudian Allah hinakan dia. Gitu. Ya, jadi itu menjadi cerita ya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa pencegahan Allah Subhanahu wa taala terhadap pasukan bergajah yang hendak menjajah Mekah, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ini adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah sebagai simbol agama Allah Subhanahu wa taala, simbol tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia adalah simbol untuk hanya beribadah kepada Allah, maka Allah menjaganya. Ya. Allah menjaganya. Dan Allah juga menjaga penduduk Mekah supaya tidak terkena mudarat dari dari pendudukan, dari penjajahan Abrahah dari negeri Yaman. Ya kita tidak bisa membayangkan seandainya kemudian Ka'bah itu berhasil dihancurkan dan penduduk Mekah dikuasai, ya maka semuanya akan menjadi tawanan dan menjadi budak. Tentu hal ini tidak kondusif bagi pengutusan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah utus pasukan ababil, yaitu burung-burung yang datang secara bergelombol-gelombol untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Dan ini semua adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nah, inilah dua peristiwa yang bisa kita ceritakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang penemuan kembali sumur Zamzam, -zam. yang kedua adalah tentang pasukan bergajah yang datang hendak menghancurkan Ka'bah lantas kemudian dia ta'ala. Kita lanjutkan insya Allah pembahasan peristiwa yang lainnya di kesempatan yang akan datang. Uh, cukup sampai di sini. Wallahu alam suwab. Sallallahu ala, misuaw, wa, ala, wa, ala alihi wa, wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the Messenger, and the prophets who were sent. All of them were on.